Ya, karena saya sudah bosan untuk disuting, maka saya memutuskan untuk menyuting kaki saya supaya Anda juga tidak bosan. Lihat tangan saya. Oke, kita akan belajar mengenai adjektif. Adjektif, apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat. Kata sifat biasanya memiliki lawan kata. Lawan kata. Oke, prinsip dasarnya adalah kata sifat harus didampingi oleh to be. To be itu apa? Tadi di awal sudah dibahas. To be ada is, am, are, was, were. Wajib mendampingi adjektif. Bayangkan kalau dia perempuan terlambat, she is late tanpa to be. Kalau di Jawa itu artinya sangat tabu. Tidak boleh. She is late tanpa to be sama dengan apa Mbak Pandan? She? She? No. Jangan ya. Saru itu nanti jadinya ya. Saru. Nah. Oke. Adjective dalam kalimat di TOEFL seringkali juga mengecoh. Ya ingat. Seperti kalau kita sering gunakan. Ada boring. Wah, aku boring banget nih hari ini. Jangan salah. Boring apa artinya? Boring itu artinya membosankan. Kalau Anda bilang, aku boring hari ini, berarti aku membosankan hari ini. Supposed to be, harusnya Anda bilang, I am bored today. Saya bosan hari ini.